ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ثم شرع يقول الحمد لله الذي أرسلني رحمة للعالمين وكافة للناس بشيرا ونذيرا وأنزل علي القرآن فيه تبيان لكل شيء وجعل أمتي خير أمة أخرجت للناس وجعل أمتي وسطا وجعل أمتي هم الأولون والآخرون وشرح لي صدري ووضع عني وزري ورفع لي ذكري وجعلني فاتحا خاتما فقال إبراهيم عليه السلام بهذا فضلكم محمد. Pada pengajian yang lalu kita sudah membaca atau membicarakan bahwasanya sesudah nabi-nabi memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan masing-masing pujian, lalu nabi kita terakhir memuji juga kepada Allah taala dengan pujian yang sudah kita bacakan tadi. Lalu ujar Nabi Ibrahim alaihissalam, dengan inilah, dengan isi puji-pujian Nabi tadilah, Nabi kita itu lebih utama daripada Nabi-Nabi yang lain. Insya Allah hari ini kita memiliki itu aja. Jadi kita kada menyambung kisah selanjutnya. Karena bagus di dalam kisah ini, untuk kita ambil pelajaran yang penting. Ya walaupun mungkin pada pengajian yang lalu, hari minggu yang lalu sudah banyak kita bicarakan. Nah, tetapi ulun merasa perlu lagi kita tambah penekanan lagi di dalam masalah ini. Ujar Nabi kita, Alhamdulillahilladzi arsalani rahmatan lil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus aku sebagai rahmat bagi sekalian alam. Sudah sama-sama kita tahu ayat Qur'annya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau kecuali sebagai rahmat bagi sekalian alam. Wa kafatan linnas, dan kepada seluruh manusia. Nabi-nabi yang lain diutus gasan kaumnya masing-masing. Adapun nabi kita diutus gasan saduniaan. Nah, apa pelajarannya di sini nih gasan kita nih? Pelajarannya sebenarnya adalah bahwa kita ini sebagai umat Rasulullah itu disuruh mengikuti Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita ini disuruh mengikuti Rasulullah. Berarti sebenarnya umat Islam ini, umat Rasulullah ini diutus juga untuk seluruh alam. Kita ini diutus untuk seluruh alam. Dan ini kemuliaan daripada Allah. Dan cuma masalahnya sekarang kita kada menyadari kemuliaan ini, lalu kada melaksanakan kemuliaan ini. Jadi makanya orang Islam wah ini kada di, ya kada melaksanakan tugas ini untuk diutus kepada sekalian alam ini. Dan ini perlu pulang kita ingat-ingat kembali kayak itu, karena di sinilah kekurangan kita wayah ini, kekurangan umat Islam. Ada di dalam puji-pujian Nabi ini juga ada juga kata-katanya, waja'ala ummati khaira ummatin ukhrijat. Napa? Linnas kalau tak. Dan dijadikan umatku itu sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan bagi manusia. Berarti artinya tak? Jadi umat Rasulullah ini dikeluarkan, artinya dilahirkan, ditimbulkan gasan berataan manusia.
Kan itu sama aja pahamannya tadi. Kenapa? Karena memang nabinya pun gagasan sekalian alam. Umat Islam pun aturannya bukan untuk umat Islam aja. Umat Islam ini gagasan sekalian alam. Jadi makanya ada ulama yang mengatakan, kenapa maka dunia wayah ini kacau? Dunia wayah ini rusak. Karena sebenarnya nang ditugaskan untuk memimpin dan mengatur, kada bertugas dengan, kada melaksanakan tugasnya. Siapa? Umat Islam. Jadi kita tuh jangan menyalahkan orang aja. Menyalahkan Amerika. Menyalahkan Yahudi. Menyalahkan orang Barat. Menyalahkan macam-macam pemerintah disalahkan. Seharusnya kita nang tampil. Kita nang tampil memimpin. Dan karena kenapa maka kita nang tampil? Karena kita diberi Allah Al-Quran sudah. Buku pegangan untuk mengatur dunia. Dan berat bang ini pandir kasih tinggian juga pandirin. Tapi kita harus tahu dahulu. Nang penting tuh tahu pertama tugas kita tuh napa sebujurnya di dunia ini. Bukan sekadar mencari akhirat, kada. Tetapi yang pertama membaiki dunia, karena dengan baiknya dunialah kita bisa mendapatkan baiknya akhirat. Doa kita nampak? Rabbana atina fid dunya hasanah dahulu. Anyar wa fil akhirati hasanah. Anyar wa qina azabannar. Jadi ini kesadaran ini penting pulang untuk dihidupkan gitu lah. Walaupun kena kayak apa caranya itu kita bicarakan betundaan ya, perlahan-lahan. Cuma penting dulu bagi orang Islam untuk menyadari bahwa kita ini diutus untuk sekalian manusia. Untuk mengatur dunia, membaiki dunia. Berat tugasnya itu, tetapi yakin-yakin aja mampu. Kadang nang terlalu berat benar nang di luar kemampuan kita itu kan enggak. Kita ini potensinya, jatana itu tenaganya, SDM-nya, sumber daya manusianya ada. Cuma tinggal membujurakan aja lagi. Coba bayangkan Rasulullah. Saurangan, pemulaan benar tuh datang saurangan juga kayak kita nih saurangan di tengah jahiliyah disuruh memperbaiki satu jazirah Arab bahkan tadi seluruh dunia nang parak-parak aja menolak nang betatai rumah berataan memusuhi kayak apa? Kan? Ya tokawa aja akhirnya tuh. Permasalahannya sebenarnya bukan kita memandang kelemahan kekurangan diri kita. Tetapi nang penting pertama keinginan kita ada hendak jujur kita melaksanakan tugas nang sudah diberikan Allah, kemudian kita laksanakanlah sesuai dengan bimbingan Allah, seterusnya itu Allah lah nang akan menolong. Jadi permasalahannya kena di situ, Allah Ta'ala menolong. Jadi nang pertama adalah dulu hendak di hati melaksanakan tugas ini. Namun tahu aja ada tugas seorang napa datang di mana hendak. Jadi yang pertama tahu dulu bahwa kita ada tugas. Tugas kita itu mengatur dunia. Kada nangkapuh lagi bang. Orang Islam bertahan nih aturannya ingin yang mengatur dunia. Dipercaya oleh Allah. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kulli. Walau karihal katsirun. Allah lah yang mengutus Rasulnya dengan petunjuk, dengan agama yang benar, agar mengatasi seluruh agama-agama yang lain. Artinya seluruhnya diatur, bukan dipaksa orang lain masuk Islam, enggak ada. La ikraha fiddin, tetapi harus tunduk dengan aturan Islam. Aman hendak bujur, hendak bagus dunia, hendak aman, hendak damai, hendak sejahtera, hendak makmur. Tetapi ketika kita berataan menjauhi agama kita malah kada tertarik lagi mempelajari aja kada kepingin apalagi melaksanakan ya rusaklah dunia karena kita jauh daripada ilmu agama ini. Jadi penting untuk menggali ilmu agama ini karena kita jauh daripada ilmu agama lalu kita kada tahu agama kita sendiri itu kita kada tahu. Sebagai contoh misalnya kita wah ini terkagum-kagum dengan kemajuan barat teknologi dikuasai oleh orang barat, mereka sudah sampai ke bulan, mereka bisa beulah satelit, mereka bisa beulah pesawat, mereka beulah macam-macam alat. Lalu kita terkagum-kagum, padahal itu cuma sedikit daripada ilmu, ini nang bujuran ulun bepandirnya lah, itu cuma sedikit daripada ilmu nang ada di dalam agama Islam.
Seandainya kita mempelajari Islam bujur-bujur, itu kada ada artinya kemajuan nang ada ini, karena kemajuan nang ini cuma ya cuma sedikit tadi lebih banyak kerusakannya daripada kemajuannya. Orang-orang barat itu jadi mereka mendapat kemajuan nang kita lihat wayah ini karena mereka meninggalkan agama mereka nang salah. Jadi agama mereka itu salah lalu ditinggalkan. Ketika meninggalkan nang salah, mereka masuk kepada sedikit kebenaran. Sedikit kebenaran. Meninggalkan agama nang salah, masuklah kepada sedikit kebenaran. Salangkah masuk ke dalam kebenaran, lalu maju mereka semaju-majunya. Sebagaimana kita lihat ini. Adapun kita, kenapa maka lebih mundur daripada mereka? Karena kita meninggalkan agama kita nang bujur, maka jatuhlah kita sejatuh-jatuhnya. Padahal jika kita ini kebenaran kita 100% sudah. Mereka masuk ke dalam kebenaran 1% sudah maju. Ketika kita tinggalkan kebenaran yang 100%, maka kita melihat yang 1% itu hebat benar. Modelnya benar aja bang, atau 2%, kita cuma tinggal 1-2%, mereka 5% misalnya, lalu rasa hebat benar. Pada seandainya kita sempurna mengamalkan ini, yang ada di dunia ini cuma sebagian kecil daripada yang di dalam agama kita. Ada produk lah, HP, laptop, macam-macam lah dari manakah itu Amerika kan apalah lah. Ngarannya Apple kalau bahasa Inggrisnya tuh, apal bahasa kita telah. Ada gambarnya itu, lambangnya itu mungkin ada nang bagian HP-nya itu telah gambar apa tapi sudah beigut. Beigut saya ikutan ya Bang, ada gambarnya tuh, itu Apple ngaran tuh. Itu adalah simbol daripada orang barat. Lah orang-orang Kristen sebujurannya adalah bahwa kita kada kawa maju teknologi itu kecuali dengan meninggalkan agama mereka tentunya. Jadi itu gambaran daripada buah nang dimakan oleh Nabi Adam. Kayak itu kisahnya tuh. Artinya amun kada hendak amun kita kada memakan buah itu salah jur kita ini di dalam kemunduran. Artinya harus dilanggar makalahan. Sampai kayak itu tuh pandapatnya tuh kayak itu. Kenapa maka bisa sampai terjadi gitu? Karena memang agama mereka itu melarang ilmu pengetahuan. Gereja itu membatasi pengetahuan itu kada boleh maju, harus nampak ujar gereja tunduk, dan itu memang sesat sudah ajarannya itu tuh, pendeta-pendeta boleh hukum, kada boleh bilanya bertentangan dibunuh. Makanya mempelajari sejarah bahari itu nang zaman pertengahan gitu, di zaman kegelapan di barat ya, itu nang memadahkan bumi bulat aja dibunuh. Galileo Galilei ngarannya itu dihukum pancong oleh gereja. Hanyar nang Paus nang terakhir ini tadi nang meminta maaf secara resmi berapa ratus tahun sudah tuh, bahwa gereja itu artinya menentang ilmu pengetahuan enggak itu kan. Nah, lalu terjadilah pemberontakan di barat tadetna, lalu keluarlah mereka, jadi gereja dipisah, gereja artinya dibatasi, apa pendeta tugasnya di gereja di luar kada boleh diatur lawan agama. Karena kada betah maju kita kayak itu modelnya tuh. Lalu mereka mengambil ban sudah keluar daripada gerejanya, mengambil sedikit daripada pengetahuan nang asalnya dari agama Islam. Ahli komputer, wah ini orang Cina, itu mengaku bahwa kada mungkin ada komputer kalau kada mengambil dari ilmu algoritma, ngarannya itulah nang dikeluarkan oleh Al-Khwarizmi dari dalam Al-Quran. Komputer wah ini nih, kada tahu komputer, jadi ilmunya datangnya itu sedikit dari ilmu nang ada di dalam Al-Quran. Al-Khwarizmi itu adalah ulama besar abad apa di awal-awal agama Islam dahulu, di zaman kemajuan Islam bahari itu. Nang zaman Ibnu Sina, macam-macam itu tokoh-tokoh agama. Jadi itu ilmu dari kita barataan sebenarnya sudah ada. Ilmunya itu seluruh ma faratna fil Qur'an min syai, tidak ada yang tertinggal dari Allah di dalam Qur'an itu satu pun, lengkap sebujurannya. Cuma ketika orang Islam tadi mundur, kayak itu menjauhi daripada agamanya karena kejahilan tadi, dikira bila kita meninggalkan agama maju juga. Kalau agama kita nang bujur, orang meninggalkan agamanya malah mempelajari agama kita lalu ini maju. Kedokteran lengkap aja, napa nang kadada kimia fisika, napa nang kadada di dalam agama kita, napa nang kadada di dalam Quran, bahkan masih banyak sampai wah ini masih terlalu banyak di Quran itu ilmu nang belum digali, nang hanyar diketahui orang wah ini itu saling banyakan lagi.
atau di dalam hadis Nabi kayak itu juga sebagai penjelasan dari dalam Al-Qur'an. Nah, ini supaya kita menyadari aja dulu. Jadi kesadarannya apa? Kita ini mesti kembali kepada agama kita dan harus tahu ke kenapa tadi tujuannya. Jangan ketipu umpatan meninggalan. Bila kita meninggalkan nang benar ini, maka kita jadi bawahan orang lain. Harus kita jadi bawahan. Bawahan orang kafir nang sabu jadinya mah ambil dari kita juga modelnya kayak itu. Nah, di sini supaya kita paham tuh agama kita ini agama nang sampurna. Nah, jadi tadi bacaannya napa kita ulangin lah supaya diperhatikan isi pujian Nabi nih. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah mengutus aku rahmatan sebagai kasih sayang bagi sekalian alam, bukan gasan merusak di alam semesta kada. Jakanya Islam nang maatur dunia ini dasar damai dunia ini. Rahmat bang isinya umat Islam tuh kada boleh mah zalim kada dak zalim, jangankan nang bisa sampai kezaliman menyakiti orang, bakar rambut aja kita kada boleh, bakar rambut aja tuh kada boleh. Manipu bang makinnya manipu kan juga perhatian ajaran agama itu. Jadi mesti nang jujur orangnya, mesti baik menghendaki kebaikan, katuju membantu, mesti kayak itu isinya. Kada ada kisah hendak merusak demi keuntungan pribadi, merugikan orang lain. Itu kada ada di dalam ajaran Islam. Rahmatan lil alamin, kafatan linnas, basyiran pulang, memberi kabar gembira bagi orang nang maasi, naziran diancam pulang neraka bila nya kada maasi, supaya orang kapingin melaksanakan. Nah, wa anzala alayyal Qur'an, dan segala puji bagi Allah yang telah menurunkan atasku Al-Qur'an. Sudah dapat ini kitab yang paling lengkap, tak kumpul seluruh isi kitab-kitab yang pernah diturunkan Allah. Dan kenapa maka kita mencari yang lain pulang? Ada kurangnya lagi di dalam Al-Qur'an itu, kenapa yang kurang lagi? Seluruh isi kitab mulai pemulaan kitab sampai terakhir kitab, seluruh isi suhuf-suhuf, ilmu apa aja yang ada, ilmu awalin wal akhirin, dikumpulkanlah di dalam Al-Qur'an. Lalu ini dijurung lawan Nabi kita, sebagai pegangan Nabi kita dan pegangan umat Nabi kita. Ditambah penjelasan pulang daripada Nabi kita nang bangaran hadis atau sunnah. Dan lalu dipasani pulang, lan tadillu matama taraktu fikum amraini, lan tadillu matama saktum bihima abada, kitab Allah wa sunnata rasulah. Aku meninggalkan dua perkara kepada kalian dan tidak akan sesat selama kalian berpegang keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya. Dan cuma ketika kita, kitab Allah kita kada kita pelajari, sunnah Nabi kada kita pelajari lagi, kada tahu lagi. Empat kita belajar ilmu pengetahuan yang datang dari barat, anak disakulahkan, sakulahan yang isinya kakak itu. Bang, pelajaran disakulahan kita ni mana? Ada mempelajari seayat dua ayat Quran, mempelajari sebuting dua buting hadis kada ada. Seakan-akan itu kada pelajaran penting. Dan karena kita kada sadar lagi lawan kepentingan agama kita nih, memang kita diracuni oleh mulai zaman penjajah baru sudah dirusak otak kita nih. Dan tinggal kita mesti membulikakan ini, kesadaran ini penting benar. Dan apabila kita hakun mulai berbulik, maka akan nampak kemajuan pulang agama Islam. Kejayaan agama Islam akan nampak. Walaupun ya kata nang segampang memandir ini pang, artinya perlu proses panjang. Tetapi paling kada kita itu harus masuk di dalam bagian ini, walau kada melihat kebesarannya. Tetapi harus dimulai. Nabi kita sendiri itu sampai meninggal, itu kada pernah merasakan dalam artian kejayaan Islam yang luar biasa. Itu kada masih terus di dalam perjuangan-perjuangan aja. Dan masih di dalam kata kita Nabi kita kada pernah kanyang daripada khubzus syair. Fi yaumaini mutawaliyain, Nabi kita kada pernah kanyang makan gandum kasar roti terbuat daripada gandum kasar dua hari berturut-turut, apalagi gandum nang halus. Artinya kada sempat benyaman-nyaman, dan memang Nabi kada hendak benyaman-nyaman karena hidupnya perjuangan. Kena benyaman-nyaman di dalam kubur, benyaman-nyaman di akhirat. Nah, wa anzala alayyal Qur'an fihi tibyanun likulli syai. Fihi tibyanun likulli syai, di dalam Qur'an itu penjelasan bagi segala sesuatu. Napa haja? Dan cuma kayaknya ada nang ahlinya nang mengambil pelajaran ini. Ya bahari itu sudah pernah digali ilmu-ilmu dari dalam Al-Quran, lalu timbullah ulama-ulama besar di dalam segala bidang. Ada kita wah ini tak pengaruh tadi tuh lawan orang kafir tadi tuh, nang isinya orang kafir itu isinya pengarampur.
visinya culas kadeta mencari keuntungan sendiri biar merugikan orang lain kayak itulah bilanya di dalam dadanya rusak hanya kada denang baiknya kayak apa supaya aku untung biar orang rugi kayak apa maakali orang kayak itu aja cuma kita nang kada pintarin mah akun aja menurut macam-macam nang diulahakannya nih gesan merugikan kita aja kebanyakan nang datang dari orang kafir nih kebanyakan gesan menguntungkan inya merugikan kita diiklanakannya lalu kita hakun seharusnya jangan sampai diakalinya ambil keuntungan gitu nang anggaran menguntungkan kita jangan sampai kita diakali orang fihi tibyanun likulli syai wa ja'ala ummati khaira ummatin ukhrijat linnas. Nah ini tadi dan menjadikan umatku ini sebenarnya sebaik-baik umat yang pernah dikeluarkan Allah gasan seluruh manusia. Jadi makanya kita inilah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu mendengar seorang sahabat membaca ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar tu'minuna billah. Alhamdulillah ujar sahabat tadi kita ini adalah sebaik-baik umat. Alhamdulillah apa ujar tabi'in. Jadi Sayyidina Umar mendengar tabi'in pangandung kada bertemu Nabi. Alhamdulillah kita ini adalah sebaik-baik umat. Ujar Sayyidina Umar langsung diinstruksi aja di stop aja hadang-hadang dulu aja Sayyidina Umar. Ikam kada memperhatiakankah ayat itu? Nang dimaksud Allah di situ kami bukan kalian. Coba lihat dibacanya kuntum khaira ummatin lau syaa Allah laqala antum khairu ummah. Nah, ini orang alim nih. Di situ bacaannya kuntum khairu ummah dahulu. Kuntum itu kana yakuno itu bahari artinya fi'ilnya fi'il madhi. Bersama dengan nabi dan sahabat-sahabatnya adalah sebaik-baik umat. Nang dikeluarkan Allah gasan manusia coba manusia rusak. Datanglah Nabi dengan sahabat memperbaiki seluruhnya, mengatur seluruhnya lalu menjadi baik. Nang asalnya menyembah berhala, menyembah kepada Allah Nang Maha Esa. Nang asalnya gawiannya macam-macam maksiat lalu ampian. Nang asalnya berbunuh-bunuhan, pemutus silaturahmi, membunuh anak bibinian dikuburakan hidup-hidup dan segala macam kerusakan. Datanglah umat Islam, Nabi beserta sahabat lalu diperbaikilah, diatur dengan damai. Dan lalu nyaman merasa akan bertahan, merasa untung dari kegelapan berpindah kepada cahaya yang terang benderang. Ya, dasarkah itulah yang dirasakan. Adapun kalian ujar Sayyidina Umar tadi ikam, kada termasuk di situ kecuali. Nah, ini nang penting, kecuali kalian mengikuti memperbuat sebagaimana nang kami perbuat. Jadi kita ini sudahlah kita berusaha memperbaiki keadaan yang kacau balau ini. Amannya kita malah tak umpat kacau balau juga. Lalu merasa sebaik-baik umat itu. Kada paham ngarannya ayat itu. Jadi di saat kerusakan-kerusakan yang ada, kita harus tampil untuk memperbaiki. Kayak itu makalahan itu. Lalu pada saat kawa membaiki itu, maka kada perlu pengakuan, kada perlu kita mengaku-ngaku lagi, kada perlu bepadah lagi. Baratan orang akan melihat bahwa untung ada umat Islam. Karena tanpa umat Islam, maka kacau dunia. Umat Islamlah nang kawa maatur dunia. Kenapa? Karena mereka punya pegangan kitab suci Al-Quran dari Allah nang maulah dunia. Memang dunia ini nang maatur seharusnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah memberikan kitab petunjuknya dan dijurung lawan orang Islam. Ditugasakan orang Islam untuk maatur dunia. Angkanya itu makalahan. Nah lalu caranya kayak apa ya? Caranya kayak apa maatur dunia? Nah makanya kita belajarlah dari Rasulullah pulang. Yang nyaman benar jadinya. Itulah arti kita tadi ada baisian ikutan, ada baisian teladan. Tetapi ketika orang Islam sendiri menjauh daripada Rasulullah, akan ada tahu kisah lagi. Rasulullah cuma sebagai nabiku, kayak itu aja sampai di situ aja bukan sebagai teladan kok. Atau ada juga bang mengikuti nabi itu cuma sepotong-sepotong kecil, sebahagian-sebahagian kecil. Padahal di dalam Al-Qur'an kada boleh kayak itu. Bacaannya napa?
Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Nah, ulun panjang akan bebenar nih lah. Fattabi'uni. Untuk menekan-nekan tah. Napa arti fattabi'uni? Ikutilah aku. Akunya itu kada bapa palihan. Bukan ikuti sebahagian sunnah kok, kada. Ikuti perkataan kok, kada. Ikuti akhlak kok, kada. Ikuti petunjuk kok, kada. Ikuti kitab nang aku bawa, kada. Seluruhnya diikuti makalahan. Bilanya kita mengikuti Nabi seluruhnya, artinya sekadar kemampuan kita. Sesuai kemampuan kita masing-masing. Yuhibbukumullah, pasti kita akan dicintai oleh Allah. Awalah kita akan menjadi umat terbaik. Maju agama kita. Kelihatan agama itu maju. Berwibawa, nah pengorannya disegani. Nah istilahnya itu umat Islam itu akan disegani oleh orang lain. Selamanya bujur. Kada perlu mencari-cari dengan kekerasan, dengan apa-apa. Kada perlu jadi teroris, bahkan sasak teroris itu. Wibawanya umat Islam itu memang selama kita bujur, kemuliaan, kebesaran itu milik Allah, dan milik Rasulullah, dan milik orang Islam. Fa innal izzata lillah wali rasulihi walil mu'minin. Asal mu'mininnya ini bujur melaksanakan agama, itu arti izzah di situ. Tadi apa? Wibawa. Disegani. Ditakuti orang, dihormati, besar namanya. Waja'ala ummati wasatan. Wasatan itu salah satu pahamannya itu bukan hanya mengurusi dunia tapi akhirat, bukan hanya akhirat tapi dunia, barataan diurus karena barataan penting, ad-dunia mazuratul akhirah. Salah orang memandang kalau Islam itu urus akhirat, kekari akhirat saja, itu orang kada tahu. Kada bujur lagi, makanya kada maju. Seandainya kita mengurusi akhirat saja, dunia kada kita urus, berarti kita kada wasatan. Dan disitulah maka nampak kemunduran. Maka salah satu penyebab kemunduran umat Islam bahari itu adalah salah satunya yang disebut al-mutasawwifah al-jahilin. Itu kata-kata Imam Ghazali. Napa arti al-mutasawwifah al-jahilin? Orang-orang yang mempelajari tasawuf tapi alang-alang. Sehingga tadi kada peduli dengan dunia, kada tahu urusan, nang penting awur beribadah saja kayak itu. Lalu ditinggalkan tugas utama daripada orang Islam, napa gerang? Salah satu tugas utamanya sambungan daripada kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kenapa sambungannya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ketika amar ma'ruf nahi munkar kada dilaksanakan lagi, artinya kada mau turun lagi untuk memperbaiki dunia yang rusak tadi, maka salah jurlah rusak. Ya memang ada masanya kita nang luzumul buyut tuh, ada masanya kayak itu tuh. Tetapi selama kita masih kawa berjuang apalagi bagi kita nang ada baisian guru kita sendiri, kita melihat sampai meninggal sidin hanyar ampih berdakwah. Yalah. Walaupun dari satu sisi sidin kada terima tamu lagi, kada mau diundang ceramah kemana-mana lagi, itu luzumul buyutnya. Tetapi secara umum amar ma'ruf nahi mungkar itu kada pernah berhenti. Perjuangan itu kada ada ampian, kada mati. Jadi paling kada nih lah nang ulun kahandaki, nang pertama kita paham dulu tugas kita nih. Napa maka kita menggawi nang kayak ini, kemana nang cagar kita kahandaki, ada bayangan-bayangannya sudah kita hendak umpat membantu Rasulullah. Penolong-penolong Rasulullah di dalam memajukan agama Allah ini. Samampu-mampu kita la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah kada membebani kita lebih daripada kemampuan kita. Bahkan kita baratan merasa kemampuan kita ini sangat-sangat-sangat terbatas. Dan tetapi kita yakin tadi apabila dua perkara tadi, pertama niat kita, keinginan kita dasar bujur hendak menolong, kemudian kita kada asal menolong aja tetapi belajar kayak apa cara Nabi, yakin Allah akan membantu, ditolongnya Allah. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Khalid bin Walid tadi melihat kalau kisahnya adalah contoh tadi itu 3000 orang Islam, 3000 orang kafir, 200.000. Coba bayangkan, 3000 melawan 200.000.
Hayang beda. Kan bakal dikisahkan lagi lah. Ulah membayangkan aja ngali bener orang bertiga berarti melawan 200. Ditawakinya lawan batu aja nang bertiganya kada kawan apa-apa lagi nih. Hanya tuh kawaman nang sampai bukahan nang 200 ribu dah. Walaupun bukahnya tuh ya bukahan tuh kayaknya menyusun kembali pada saat bukahan itulah tadi bulikan dari ke Madinah. Biarnya kata kalau ditahan di Jombang orang nang 200 ribu itu kan cuma selamat sampai wajib jelas di dalam sejarah ahli militer nih kada pernah mungkin kawa menyelamatkan diri secara teori militer kada mungkin kawa selamat nang 3000 ini ternyata kawa dibawa oleh Sayyidina Khalid bin Walid sampai ke hadapan Rasulullah dibawa balik ya ada jawaban nang gugur sebahagian dah cuma jauh lebih banyak daripada orang kafir sampai bubar. Ya walaupun gugur tiga orang sahabat Nabi itu perang Mu'tah tuh insyaallah kan mungkin sampai kan kita kisahnya kasih itu tuh perang Mu'tah tuh. Di situ gugur Ja'far bin Abi Thalib pada Abdullah bin Rawaha, Zaid bin Sabit anak angkat Nabi tuh. Zaid bin Harithah. Kan cuma maksud ulun tadi tuh pertolongan Allah itu luar biasa. Asal kita bujur. Kan tuh perlu bensin Nabi berapa anggaran dakwah Nabi itu berapa anggarannya kan orang ini anggaran adalah bensin anggaran kan ada beranggaran apa-apa. Siti Khadijah nang memberiakan harta radhiyallahu anha sakadar itulah sama mampu-mampu kena sahabat-sahabat ya. Jadi aman nyebut ulun terus aja mendengar kawan tuh ya kita nih dia masalah kita nih hendak menyebarkan dakwah ini anggarannya kata dia iya jual masya Allah innalillahi wa inna ilaihi rajiun Nabi bari berapa anggarannya ulun langsung kayak itu aja kah. Nang penting mulai dahulu kena Allah Ta'ala menggerakkan. Jadi menghendak ulun memberi contoh telah ulun mulai apa karena kita bisa boleh pesantren terlalu banyak sudah gawian ulun lah terlalu banyak sudah ulun hendak mengisahkan lah. Itu nah albaladul amin itu nah alhamdulillah dah. Dengan kita kurang lebih 14 miliar itu dananya lebih. Ini aja tadi nang kita menukar tanah tadi dah. Ada dana apa cuma ulun cita-cita benar aja tuh keinginan tuh hendak bibinian parlo jua pulang saat sudah lalakian aja nang diurusin. Sadang bibinian pulang diulahkan pesantren kena dilajari kayak apa nang bujur bibinian pulang dah supaya kena generasi kita makin baik. Nang al-madrasatul ula nih sapulahan pertama nih harus dididik supaya siap jadi ibu rumah tangga nang sesuai pendidikan Islam itu diulahkan pesantrennya makalahan. Ya walaupun kak sedikit-sedikit disampaikan aja Jepang di majelis taklim nih cuma kurang maksimal. Niatan bujur tadi dan ulun kada nang asal beulah aja hendak kena belajar kayak apa gerang Nabi bahari mendidik bibinian kayak apa seharusnya bibinian kita supaya menjadi imadul bilad. Kan hanya di dalam hati aja tuh kayak itu tadi bapadah minta diumumkan alhamdulillah sab 2 bulan aja itu lebih daripada 1 miliar sudah duitnya tak kumpul. Dan artinya pertolongan Allah kalau telah kita ini digerakkan nanti dimulai ulun seorang memulai ya kan ayo siapa hendak mendangani ulun mati kaya inilah Allah membela menolongi agamanya ini ngarannya Allah menolongi agamanya selesai aja sudah duitnya ampun Allah Ta'ala juga ya Allah lah kan gesan kita nang mana kita kan yang diberi Allah pahala jadi amal jariah gesan kita masing-masing cuma itu menunjukkan tuh mudahnya sebenarnya tuh dipermudah oleh Allah. Baulah kelas, ulun rencana randah aja cita-cita kada tinggi anak baulah menang kakan-kakan kita nih karena ulun pengalaman nang tamat SD sudah tulah pondok nang ada nih. Pernah bahkan di Baladul Amin situ SMA pemulaan betariman SMA. Malih benar pian melajari SMA ini. Kenapa? Ini sudah genal-genal dah. Menyalahkannya SMP-nya pang sudah pendidikannya kada pas nang tamatan SD-nya di SD-nya pang sudah coba pang kita ulah mulai SD sama sekali. Selesai masalahnya ya Allah karena memang mulai kekanakan pengaturnya dilajari ya julun yang sudah tamatkan ulun pemulaan masuk minhajul abidin seorang ya pemulaan masuk lah pemulaan benar bari tahun 98 lah pemulaan masuk nah julun hendak betakun lah siapa nang belum bersubuh saparul abis biar nang angkat tangan kekanakan kadusa bakal keramputan aku pada sarik artinya apa artinya pendidikannya tuh kada ada urusan sambahyang kada ada pendidikan di SD nya dah kada diperhatikan sama di rumahnya kayak itu juga. Nah jauh sebelum kita bermula, berudu dahulu sambahyang usalinya melajari nah usali farda subhi rakaat ini qobaan lillahi ta'ala. Kayaknya menyatuntung masukkan ulang, kayaknya hanya kita mulai belajar. Untuk pemulaan bahari ulun ingat di minhajul abidin.
Nah pandang ulun perhatian, oh berarti kita jauh benar pendidikan kita ini nang ujar Nabi murusi bianakum bisalah wa hum abna'u sab'in suruh anak-anak sambah yang umur 7 tahun. Tuh kada ada lagi di sekolahan, kada tahu kisah lagi, tahu gurunya sambah yang kan subuh kan juga kada kak. Kan jauh benar kalau daripada agama Islam sudah kita nah pendidikan sekolahan kita nah sekuler ngarannya pendidikannya sudah. Agama Islam berapa jam seminggu jadi SD 2 jam seminggu aja. Anu kada kita bujurakan gitu. Tamun hendak maju Nabi contoh apa enggak Qur'annya sudah tuntung, hadisnya sudah tuntung, nabinya sudah wafat, akmal al-yauma akmaltu lakum dinakum sudah turun ayatnya. Tinggal kitanya aja lagi membujurakan maju pulang kena Islam. Dan alhamdulillah ulun baulah pemulaan 6 kelas. Pemulaan mendaftar aja sudah 3 kelas tahun pertama padahal di dalam pikiran ulunnya kada tapi panjang ya ulun berpikir nah. Nengaran SD aja ulun 6 kelas, mulai kelas 1 sampai kelas 6 ulah 6 kelas kantor sebuah, asramanya 2 mayo. Sekalinya pemul tahun pertama aja sudah 3 kelas. Tahun kedua 4 kelas sudah kada mayo lagi kelasnya. Sekalinya Allah menolong tadi tuh ya kalau dari alam lah orang Islamnya hendak aja jo hendak ya hendak kada kita anak-anak kita lebih baik tuh ada kan cuma siapa nang menggerakkan siapa nang hapun memulai iakan kayak itu aja lagi permasalahan kita nih itu arti pertolongan Allah kan jadi taruh saja kita nah insya Allah jalan kita nih ulun yakin aja sudah jalan kita nih bujur aja lagi tinggal kita taruh sakan aja lagi nah walau kita mungkin kayak ulun nih kada melihat kayaknya hasilnya kemajuan agama Islam kebaikan generasi nah akan datang lain pada generasi kita nih hasil orde lama hasil orde baru orde reformasi inang akan datang kita siapakan orde napakah ngaranna datang orde madani orde kapita kapita aja lah kapuh pajah hati tandu ya. Ada kawan mah anu akan anu aja bagus aja di artian kapita itu gak diinget tau kenapa deh kadang kalau menyatakan kawasan pendidikan Islam terpadu ahlus sunnah wal jamaah hujar oh, bagusnya jawab ayo bareng aja kapita. Maniro tadi punya sama mampu-mampu kita maniro Nabi lawan sahabat-sahabat Nabi. Nabi seorangan asalnya ya Allah. Nah, lalu kayak apa? Nang pertama ada Bani Rabbi. Fa'asana sa'didi. Nabi memang karena belum ada nang baiknya pada saat itu. Siapa nang mendidik Nabi menjadi orang istimewa ini hebatnya? Ada Bani Rabbi. Aku dididik langsung oleh Allah. Fa'ahsana ta'dibi maka membaguskanlah oleh Allah akan pendidikan. Jadi Nabi orang baik, kaikung sudah orang baik. Nah lalu dari Nabi napa? Dididiklah keluarga sidin. Nah isi rumah tangga aja kayak ini pelajaran juga pulang lah. Kita kan udah usah dulu tadi memandir mengatur dunia nih kayak apa mulainya kita mengatur dunia kayak ini dulu mengatur dunia. Kita ada besian contoh Nabi, Nabi kayak apa? Pertama Nabi menjadi orang baik. Dididik oleh Allah sesudah sidin dididik oleh Allah menjadi orang baik maka Nabi mak urus keluarga keluarga dididik berataan islami serumahan nah kayak itu tak karena kayak kita kayak itu juga pulang tak misalnya apa kita mau urusi orang lain hanya diantara kesalahan sebahagian ulama-ulama nilai sebahagian ya bang nang ceramah kasih tu kamari mana-mana kau menerima undangan pesawat bahan ada uahnya nih rumah tangga seorang kayak apa kak diurus juga sudah belum islami juga sudah rumah tangga ini tuh kampung ulang dulu kada usah nang jauh-jauh dadah. Di kampung ini kadang-kadang oh, kampung kurang dibina di mana-mana kampung seorang rusak semampu-mampu kita aja kadang harus baik benar tuh kayak apa tinggal kemampuan kita bahkan akhirnya ketika kada kawa hijrah kayak Nabi ada kawa membaiki Mekah. Ada orang nang hakon berpindah lah ke Madinah. Cuma pindah 100% total pindah. Dan kada perlu ada wisian anggaran macam-macam tadi itu nang penting ilmu. Nang penting ilmu, iman, takwa itu nang penting. Jadi tugas kita, nah sabujurannya adalah tugas umat Islam itu adalah mengatur dunia. Dunia ini rusak karena sang pemimpin tidak tampil untuk memimpin.
lalu nang memimpin orang-orang nang kada ahli memimpin, maka rusaklah dunia. Nah, jadi seharusnya umat Islam kembali tampil. Dan memang dijanjikan satu saat kena umat Islam akan memimpin kembali dunia. Itu dipadahakan oleh Nabi. Jadi sabujurannya nah akan terjadi ini sudah tuntung. Nabi biasa, biasa Nabi itulah ujar sahabat nah, tuntung besubuh, Nabi pengajian Nabi itu biasa tuntung sembahyang, cuma kada menanto. Nah, biasa Nabi tuntung besubuh, lalu Nabi duduk di atas mimbar, duduk langsung duduk kayak kata. Nah, imbah sudah duduk lalu berkumpulanlah sahabat, merapatlah sahabat di bawah mimbar Nabi. Han lalu Nabi ceramah lah, ma'ajar kayak itu tah, menasihati. Waktu itu tuh sampai tang hari. Jadi ada wayahnya Nabi ini panjang benar pengajian mulai tuntung besubuh sampai tang hari. Bemandak itu ketika sampai waktu zuhur disuruh azan. Bilal lalu qamat lalu sampai yang berjamaah. Sekali bawaya tuntung besuhur, maka Nabi duduk pulang di atas mimbar. Bekumpulan pulang beratan sahabat terus Nabi bapandir. Sampai asar. Bemandak basar. Tuntung basar. Duduk pulang Nabi di atas mimbar. Sampai maghrib. Bemaghrib hanyar Nabi masuk ke kamar. Hanyar bulik Nabi juga. Jadi pernah cuma sekali itu aja bang. Jadi kalau hari ini sampai zuhur biasanya tuh. Biasa aja tuh ada apa-apa. Bahari lebih daripada itu Nabi mulai subuh. Ini mulai jam 10 sampai zuhur ada apa-apa. Biasa aja. Ulun bujuran tadi guring. Tak guring tadi telah. Kami mimpi pengajian persoalan. Ya ulun lihat jam. Maka jam 12. Nah jam 12. Zuhur sudah. Lawasnya pengajian. Tahun apa? Artinya apa tahunnya? Bisa hari ini cagar sampai tengah hari ke tahunnya lah. Nah lalu diantaranya apa? Garang kapal panjangan tadi. Ujar itulah Nabi itu mengisahkan mulai awal-awal segala sesuatu sampai akhir. Maka itu aja kata-kata kita. Jadi ujar-ujar sahabat nang mana dengar nih, nang mana ingat-ingat, nang mana lupa-lupa. Artinya kalau kepanjangan kisahnya terjadi sapotong-sapotong ada nang aku ingat kisah di sini, ada nang ingat kisah di sini. Dan cuma diantaranya, diantara kisah itu telah nang disampaikan oleh sahabat tuh ya tadi bahwa kayaknya umat Islam itu akan mengalami nang kayak keadaan kita ini. Umat Islam itu kena akan maju di zaman Nabi itu kemudian akan dilanjutkan kemajuan nang di zaman Nabi itu oleh para khulafaur rasyidin ngarannya dan bahkan kena diganti oleh raja-raja ujar Nabi itu nang turun temurun kada berdasarkan pemilihan lagi yaitu nang di zaman dinasti-dinasti apa ngarannya Umayyah, Abbasiyah dan sampai nang terakhir Utsmaniyah. Dan lalu kena akan dikuasai oleh orang jahat. Orang zalim. Iya kita ini ujar ulama tuh kita inilah sedang berada dunia ini dikuasai oleh orang zalim. Mulkan Jabarian. Jangan tahu penguasaan yang zalim karena bukan dari orang Islam. Yahudi lawan Nasrani isinya tak. Inilah nama atur dunia, inilah penguasa dunia. Wah ini. Dan tetapi ujar Nabi karena akan datang. Akan datang pulang satu zaman karena umat Islam tampil kembali. Dan sebagaimana mereka mengatur sebagaimana di zaman sahabat-sahabat Nabi, di zaman Khulafaur Rasyidin. Itu dipadahkan oleh Nabi. Karena imbah itu karena seterusnya keadaannya kayak ini, karena datang Imam Mahdi, itu datang ini. Sampai hari kiamat untung Nabi mengisahkan. Bahkan sampai nah ini masukkan ke surga, nah ini masukkan ke neraka, lengkap Nabi mengisahkan. Dan cuma kita ambil sedikit tadi. Ulun tuh hendak mengambil sedikit aja. Bahwa satu saat Islam ini kan nak kayak ini salawasan supaya kita jangan putus asa. Namun nak kayak kita ini narasa kada harapan kita ini macam-macam cara sudah hendak merabot ini salah. Teroris ya kalau lah salah satunya tuh ada nang bola organisasi ada bola partai Islam macam-macam nih. Tanu kada ada nang berhasilnya aja lagi partai Islam itulah mulai sejak merdeka Indonesia sampai hari ini kada pernah menang di Indonesia. Ya pikirkan coba perhatian siapa nang pernah menang partai Islam nih walaupun di hatinya tuh hendak memajukan agama Islam ulah partai mulai zaman Masumi bari sampai napa wae ini partai Islam napa apa ini nih kada usah besambatan lah adalah nang berhasil bahkan kacaunya wae ini partai Islam tuh umpat-umpat kayak nang kada Islam juga orang korupsi umpat korupsi juga
Yalah. Kan berarti perjuangan kita kada berhasil, karena perjuangan orang Islam kada pernah berhasil lagi. Namun hendak betakun di mana salahnya? Jawabannya karena kita kada menjadikan Nabi sebagai contoh. Coba tiru cara Nabi. Coba kita pelajari kembali. Makanya ulun tu wayahi menelakun hendak membicarakan khusus sirah Rasulullah yang kita bicarakan. Anapa mudah-mudahan tak tabukaan kaitu nang ilmu-ilmu dari Nabi nang kawa kita ambil, kawa kita pakai. Jadi amun kita berpikir tuh dari mana mungkin dalam keadaan rusak ini kena akan timbul satu generasi, generasi Islami yang akan kembali memimpin dunia. Rasanya rasa jauh benar. Tetapi amun kita berpikir coba pang Nabi Bahari di tengah zaman jahiliyah tuh itu kawa maulah satu generasi yang baik. Kenapa maka kita kada meniru? Walaupun bukan kitanya, tetapi asal kita meniru cara Nabi, maka akan lahir kayaknya satu generasi yang akan datang, generasi Islami, karena nang dari mereka itu ya mungkin satu generasi atau dua generasi berikutnya. Jadi dari kita nang kacau kayaknya lalu berusaha memperbaiki, akan lahir satu generasi yang lebih baik dari kita. Kemudian dari generasi inilah mungkin generasi yang ketiga, itulah yang akan bangkit kayaknya maatur dunia. Boleh jadi kayak itu. Tetapi nang penting bagi ulun wala kita kada manihak, tetapi kita umpat bagian di sini. Nang penting kan kita mencari akhiratnya lah. Catatan di sisi Allah Ta'ala. Kalau kita tak umpat orang nang berjuang di sini. Walau ulun mungkin mati belum tuntung pondok pesantren ini, cuma paling kada ulun akan menganukan dasar-dasar nang dididik nang kayak ini cara-caranya pendidikannya. Nang melaksanakannya kayaknya mungkin anak cucu kita, kayaknya nang membangunnya. Kan karena tadi sayang benar nih, Qur'annya sudah ada, hadisnya sudah ada, ditambah sebuting lagi sirah nabawiyah, sejarah Nabi, perjalanan Nabi, lengkap aja kitab-kitabnya. Kenapa kada dipelajari, kenapa kada dipraktikakan? Ujar Imam Malik, Imam Maliki, Malik bin Anas, ngaran sidin toh, kada pernah kita kawa membaiki satu generasi. Kita nih satu generasi ini hendak kita baiki kayak apa caranya? Ada mungkin jasidin kawa kita membaiki satu generasi kecuali belajar daripada generasi Rasulullah. Amun hendak membaiki, lihat Rasulullah kayak apa memperbaiki generasi di zaman sidin. Tiru itu amun kita memakai cara lain pada cara Rasulullah, kata kawa. Itu sama lawan pada aku akan memperbaiki ini dengan cara aku, karena aku bisa, lebih bisa daripada Rasulullah. Apa mungkin gak itu? Kada mungkin, nyata benar sudah Nabi orang terbaik. Bahkan dipadahkan Nabi, generasi sidin adalah generasi terbaik. Khairul qurun qarni, ujar Nabi. Sebaik-baik zaman adalah zamanku. Summal ladzina yalunahum, kemudian generasi sesudahnya yaitu tabi'in, summal ladzina yalunahum, kemudian generasi yang sesudahnya yaitu tabi'in. Jadi ketika orang belajar daripada Nabi, maka hasillah nangaran generasi sahabat, generasi terbaik. Ketika orang belajar daripada sahabat, maka hasillah generasi yang kedua terbaik, yaitu tabi'in. Tabi'in apa? Berikutnya belajar daripada tabi'in, lahirlah tabi'in. Itu sudah jaka kayak ranking tuh, 1, 2, 3. Tinggal kita mah ambil dari situ aja lagi, amun hendak dapat ranking juga. Namun kita meniru ke barat, tadi nang cuma hanya 1% daripada agama Islam diambilnya. Urusan dunianya benar saja tenang diambilnya, lalunya maju dunianya. Tetapi ketika akhlak ada diambilnya, maka ada tipuan-tipuan saja. Nang penting mencari keuntungan. Ya apanya dengan baulah teknologi nang canggih-canggih HP misalnya, tak? Nang luar biasa canggihnya, wena. Napakah ngarannya Android? Napakah? Kan tahu lagi juga nang. Tapi nang supaya 1 tahun 2 tahun itu kada banyak macet sudah. Padahal menukar sekian juta. Tapi coba lihat ya, bila sudah 1 tahun 2 tahun, banyaknya kan sengaja supaya nukar pulang. Dan jadinya isinya karenanya kada hatinya itu kada ada nang mau untung akan kayak apa supaya orang untung. Kayak apa supaya aku sedikit saja berujung pada usaha hendak mencari sebanyak-banyaknya. Sebagaimana ajaran Islam rahimallahu abdan samhan ila ba samhan ila sara. Karena bagian daripada berdagang ibadah bagi kita kayak apa supaya ini karena punya pelajaran daripada agama Islam itu kada ada yang tak pisah urusan dunia kita itu kada ada dipisah lawan urusan agama. Makanya ujar Sayyidina Ali karamallahu wajah suqul muslimin ka musallal muslim
pasarnya orang beriman itu, pasarnya orang Islam itu sama lawan musallanya orang nang sembahyang. Artinya sebagaimana di musalla mereka itu beribadat, maka di pasar pun niat mereka beribadat. Maulah orang di pasar artinya menyebujur beribadat tadi mengurangi takaran, mengurangi timbangan, kada mau menipu nang kada baik. Diendak di bawah kan ada kisah kata Nabi nih mah ada mandan kurma dan ada makanan yang lain itu datang ke satu pasar lalu ujar Nabi dicolok Nabi di bawah batuyok kurma nah di karung masukkan Nabi tangan lalu diambil Nabi apa ini cina Nabi asabahul matar ya Rasulullah kehujanan tambias karena tambias ya Rasulullah hala wadatahu fi fawqat ta'am kenapa cina Nabi kada diendak di atas maka ditutupi. Lalu kata-kata Nabi, man washana falaysa minna. Barang siapa menipu kami, maka dia bukan daripada umatku. Bahkan dalam satu riwayat yang lebih sahih daripada itu, man washa falaysa minna. Orang yang menipu bukan daripada umatku. Itu kata-kata washa, kada pakai na. Tadi itu menipu, bukan menipu kami. Artinya walau nang ditipunya orang kafir, kada boleh. Kita ini kada boleh menipu siapapun mambungnya orang kafir juga, barang aja dimunguli kada apa-apa juga. Kada boleh, karena ini bukan urusan antara kita dengan sipulan orang Islam atau sipulan orang kafir, tetapi gawian kita ini hubungan antara kita lawan Allah. Allah memberi kepercayaan kepada kita, amanah ngarannya daripada Allah, laksanakanlah sebaik-baiknya. Masalah orang tahu, orang merasa kada merasa, itu lain kisah. Orang menuntut, kada itu perkara ini antara urusan lawan Allah. Ada orang balik lah di ada baikan satu kebiasaan lah kan kebiasaan dunia ni napa kan boleh wadai kejaka kita atau boleh napa kan ada orang memasan barang lawannya tadi yang sesuai lawan kebiasaannya tadi itu cuma kada disebutkan kebiasaannya napa kan itu lalu diulahakannya lah pasanan orang tadi lalu tuntung di jurungnya imbah sudah di jurungnya lalu malam harinya inya tapikir aku tadi maulah tadi bebarang aja asal jadi hendak bagasak-gasak. Lalu ada, walaupun sudah dibayar orang upahnya, sudah lalu diterima, dan ini menerima aja. Walaupun kada sebagus biasanya kualitasnya, malam harinya tak pikir, lalu pada malam itu pahabisan ini berbuat kada jadi guring. Lalu diulahnya bahasa sebaik-baiknya, karena ini diberi Allah kemampuan, nah kayak apa, nah paling baik memproduksi, tadatah. Lalu diulahnya bahasa, jaka kayak ulah kupiah misalnya tuh dijahit bahasa, ditatakakan kain bahasa, disulam bahasa sebaik-baiknya. Lalu esok hari pagi-pagi didatanginya lah orang itu. Anda sudah didatang di jurungnya najanya ini, aku ulahakan bahasa malam tadi nang bagus, ada nang tadahulu itu kada sempurna, aku rasa kada nyaman hati. Nah tolong hurufi jurung nang tadahulu lawan aku ini ambil sebagai gantiannya. Lalu orang nang anu tadi suka kalau nih nang digantiakan tuh nang baik lagi nih. Oh terima kasih benar lah ya. Kada ujar ini kada. Nah ini penting. Kada perlu ikam berterima kasih lawan aku karena aku manggawi ini bukan karena ikam. Kalau lawan ikam tuh paling-paling ikam kada menukar lagi lawan aku kayak itu aja jarak sekali itu tuh aman menuntut kada juga ya kalah. Tetapi ini urusan antara aku lawan Allah. Aku diberi Allah Ta'ala keterampilan dan ini adalah amanah daripada Allah maka aku melaksanakan sebaik-baiknya karena aku takutan. Nah ini penting karena aku takutan kalau aku kada melaksanakan nang dikarunia nikmat Allah pemberian Allah berupa kemampuan ini dengan sebaiknya aku takutan kalau dicabut oleh Allah nikmat itu. Lalu salah jur kada baik lagi. Dan ini orang Islam yang menghendak kita tahu tuh kayak apa karena orang Islam jakanya nang maatur dunia tuh bagusnya dunia ini. Karena kada mau manggawin apa aja, mesti kada mau bebarang aja. Orang Islam itu kada mau bebarang aja, semaksimal kemampuannya itulah nang dikerahkan. Kada mau nang penting luarnya baik. Bebarang aja, pembarang begawian kada mau. Rapi, bersih, suci, kekayaannya itu kualitas diperhatikan. Kan cuma kita nih jauh dari ajaran kita nah ini nih, kita tak umpat-umpat, kadang-kadang asal-asal gawian. Kan lalu malah bila dari orang Islam kualitasnya kada baik. Dari orang kafir nang bagus kualitasnya. Padahal bagus kualitas itu ajaran Islam. Belain lawan Cina. Cina ya lah. Cina tuh kebiasaannya maniro. Kualitasnya pernah kita kalau ini produk-produk Cina.
HP Cina itu tanda kada baik biasanya itu kada bagus sebenarnya itu sampai jadi citra ngarannya citra Cina atau kasihan Cina. Ada napa ngarannya nang ulang tahun tahun baru Cina napa ngarannya? Tahun baru Cina apa ngarannya? Imlek. Ada orang Islam mengundang kekawanannya. Mengundang kawanannya mak ke rumah hendak apa aja hendak merayakan tahun baru Imlek aneh kalau lah jadi ujar kawan ikam Islam kalau iya apa di rumah ikam ano abah ikam Islam ano Islam jalo iya mama ikam bang Islam juga aja kakak ikam adik ikam berarti Islam pembantu ada nang Cina aja kada dia aja napa mak ikam hendak be Imlek di rumah nya di rumah aku ini banyak Cina siapa HP Cina kulkas Cina TV Cina. Banyak Cina halnya di rumah. Gong saya pacar. Jadi orang Islam ternyata adalah umat terbaik. Nah, kita menampilkan itu ulang nah, usaha kita. Nah, jadi mulainya tadi di mana sabujaran adalah sabujarannya mulai pendidikan. Nang bujur mulai pendidikan. Artinya kembaliakanlah ilmu pengetahuan Islam nang sudah mulai kita jauhi. Nah, ini ulun hendak memadahkan benar aja ninya. Ya tadi nyadu nang baulah napakah ngarannya pasukan. Nah, nang caranya nya hendak memajukan Islam cuma salah cara tadi baulah pasukan ngarannya pasukan teroris. ISIS ngaranna dan lain-lain yang lelah. Napakah lagi ngaranna anunya? Islam apa? Jemaah Islamiyah kan apakah lagi ngarannya tuh ada tahu jolon itu salah dulu tuh Nabi kata kayak itu apa Nabi bahari kayak itu bolehlah pasukan jihad kan ada kainah jihad itu kainah bahkan harus tahu nak kayak maka sampai ada peperangan di dalam Islam tuh harus tahu kisahnya. Nah, cuma yang pertama tadi jalan pendidikan makanya jadi ayat yang pertama turun ikra aja tadi ya kalau lah ikra yang pertama turun tuh di dalam urusannya pendidikan dahulu yang penting. Tak masuk bukan melewati organisasi-organisasi. Apa Nabi bawa organisasi sampai kematian Nabi kada bisa bawa organisasi. Kalau ada organisasi apakah ngarannya ormas? Kada ada atau partai? Kada ada juga kalau Nabi adalah bisa partai kada ada. Sabujurannya tu jadi yang penting pendidikannya itu pendidikan. Ya walaupun terpaksa bang kita pendidikan mak pondok pesantren bangaran, pondok pesantren atau biar syaratnya harus ada yayasan mulai yayasan. Tetapi inti sarinya bukan yang penting bayi yayasan, yang penting ada bangaran pondok, yang penting pendidikan. Nah dari pendidikan inilah kita tahu nang kaya apa garang seharusnya kita hidup, napa nang harus kita gawe, napa tujuan hidup kita, napa tugas kita selama di dunia sebagai khairu ummah tadi, sebagai umatan wasafa tadi tah. Nang dunianya baik, akhiratnya baik. Wah ini nih penyakit di Indonesia nang luar biasa parahnya napa ngarana KKN. Korupsi. Napa lagi? Polusi. Nepotisme. Nah. Itu dari mana itu ilmunya nang kayak itu tuh nyata benar bukan daripada Islam. Bukan daripada Islam. Ujar Nabi lah. Sejahat-jahat maling adalah orang nang mancungtan di dalam sembahyang. Sejahat-jahat maling adalah orang nang mancungtan di dalam sembahyang. Lalu sahabat betakun kayak apa orang mancungtan wahai Rasulullah di dalam sembahyang? Ujar Nabi, kada menyempurnakan rukuknya dan sujudnya. Yaitu kada menyempurnakan rukuknya dan sujudnya. Jadi kita ini 5 kali sehari. Dilatih. Supaya kita itu mengerjakan sesuatu sebaik-baiknya. Jangan sampai betital kita pencuri. Tanpa sadar. Bahkan lebih sakit lagi, sejahat-jahat pencuri. Nah, kayak apa tadi? Ya walau kada ada orang baca bujur-bujur, takbir bujur-bujur, menutup aurat bujur-bujur. Ya kalau lah, ya kada ada orang juga aja, jiram aku bebihak aja sembahyang.
tapi di pinggang. Kada kawal, kada boleh, harus tatap tertutup aurat kecuali muka dan tapak tangan. Ya kalau lah kan pintan itu atau baudu nya kada ada urang jua ku tinggal betis kada usah dibasuh. Kada kawal. Harus lengkap makalahan. Kan kayak itulah sampai kena kita sambahyangnya menghadap kiblat bujur-bujur harus lengkap. Kemudian jangan dikurangi napanya Fatihah panjang handapnya hurufnya jangan bebarang saja. Dilatih bujur-bujur itu sampai kita kada wani mengurangi apapun nang wajib bahkan sampai nang sunat-sunatnya. Ini amun waktu di tangan orang banyak misalnya kita membaca subhanallah rabbiyal azim bihamdih 3 kali amun wayah saurangan sekali aja gini. Kada. Kenapa maka tetap 3? Karena ini bukan antara kita lawan manusia, ini antara kita lawan Allah. Allah mahandaki sudah diberi kepercayaan laksanakan ini nah kaya cara dilajari Nabi ko sallu kama raaitumuni usalli laksanakanlah kaya itu kita kada wani korupsi. Nah, 5 kali sehari latihan maka nangaran korupsi itu akan hilang daripada orang Islam. Asal bujur. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang itu akan mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Asal bujur, bilanya orang masih korupsi sembahyangnya ada bujur. Yakin? Karena ini akan menyebar karena di dalam kehidupan kita nang dari rohnya sembahyang ini maknanya sembahyang ini akan tersebar. Kita mesti akan mengerjakan apapun sebaik-baiknya. Dan Allah nang urusan kita bukan lawan manusia lagi, ini lawan Allah. Makanya tadi kayak kisah nang barang tadi orang minta ulahkan, beri ulahkan bukan sekadar nang penting diterima orang kada tahu juga seminggu kena rabit nih jangan misal menjahit baju tuh aturannya 2 kali bulik di sini dijahit sekali aja nya kada tahu juga nya kada rabit beleluan juga. Atau ditapas tuh kayak kimaknya memasang tadi maaf lah tukang jahit nih misal bener aja nih kebetulan kegenangannya ada kima baju pacul tadi tuh. Ulun kagenangan wujudan tu aturannya saja ulun orang tu jaka sekali bulik lagi menjahit kimanya lah itu lebih baik. Padahal kan waktu kita pakai kita tukar baju kima bajunya baiknya sekali ditapas mana kima bajunya sekalinya masih di dalam mesin cuci. Kenapa maka sampai itu? Karena nang ini nang penting tapasang. Dan itu bukan ajaran Islam. Ini nang penting ulun mengatakan tu orang Islam kata mau kayak itu. Kada nang asal aneh, wah ini kan banyak kita nukar sandal, bebaya dipakai sekali lengkap, ya kalau lah terpaksa dibawa ke tukang jahit sandal bilang, aturannya kada kayak itu, orang Islam tuh kada mau kayak itu, kayak apa supaya awet dipakai orang dijahit, bujur-bujur, nabi yaksipuna lahu, nabi yarfa'u saubahu, yaksipuna lahu artinya nabi kita bisa menjahit sandal, nabi kita menambal baju nang rabit, kan rabit kalau hanya ditambal, tah. Ada ini rantas sebenarnya lain rabit, berarti jahitannya kada bujur, kenapa itu berarti kita bebarangan aja. Ini pelajaran-pelajaran aja nih lah, walaupun mungkin tercampur-campur anunya nih. Cuma ini pelajaran penting seharusnya orang Islam tuh itu. Ada deh setelah bebarang aja, bila diberi Allah kita satu keahlian, kerjakan sesuai dengan keahlian kita semaksimal mungkin. Jangan, kawal lebih baik cuma kuler, kawal lebih baik cuma hendak berdedas, kawal lebih baik cuma hendak mendapat keuntungan yang lebih banyak. Itu kada bujur, itu bukan dari ajaran Islam, itu korupsi. Itu khianat ngarannya dengan pemberian Allah. Makanya hadisnya itu asal usulnya ulun kisahkan pernah sudah ulun kisahkan itu ada nabi kita menghadiri satu pemakaman jenazah. Seorang sahabat meninggal lalu nabi umpat hadir. Lalu ketika orang malimun kubur itu masih kada rapi lagi ada lagi tanahnya belum habis. Nang ininya pun kada rata di sini tertinggi di sini terendah. Kayak itu ujar nabi coba bang ratakan. Ratakan aja nabi dahulu sebelum nabi berdiri mendoa akan ini. Ratakan ya nabi, lalu terpaksa sudah diendak cakruk cangkul tadi, terpaksa ambil pulang petugasnya lalu dirapiakan sampai rapi bujur-bujur, anyar-anyar disuruh nabi ampe. Lalu nabi berucap, nah ini yang penting kata-kata nabi ini. Ujar nabi sesungguhnya merata akan kubur ini artinya merapiakan mentuk malimun kubur sama sekali kada memberi manfaat lawan mayat nang di dalam kubur dan kada memberi mudarat. Artinya biar nang kaya apa kebebarang aja nya kada apa-apa juga nang memberi manfaat lawan inya amal salehnya ya kada nang memberi mudarat lawan mayat nang di dalam kubur napa maksiatnya dosanya jadi masalah kuburnya rapi kada rapi itu kada berpengaruh tetapi kenapa maka harus rapi nabi kada dibedakan sidin kada rapi tetapi ujar Allah ta ujar nabi walakin ghaira annallaha
yuhibbu min ahadikum idza amila amalan ayutqina. Ini kata-kata Nabi. Tetapi Allah Ta'ala apabila menyukai, Allah menyukai apabila kalian mengerjakan satu pekerjaan, itu hendaklah sebaik-baiknya pekerjaan itu dikerjakan. Jadi ini hubungan antara kita lawan Allah, bukan lawan mayat. Mayat gak ada urusan. Tetapi ketika aku ditugasakan menabuk kubur, nah nih maaf, nih pulang tukang tabuk kubur, nah. Bujur-bujur berapa aturannya, tinggalem kepala 2 meter, 2 meter, ditabuk, nyetang 1 meter aja, jangan ditahu juga mayat, nanti ada bapak, meraran, bujur-bujur 2 meter, lebarnya diukur, bujur-bujur, kayaknya sampai, karena waktu malimun, gak ada kah, di limun habis-habis, rapi-rapi, kenapa ini masalahnya urusan Allah, kita diberi Allah keterampilan menabuk kubur, keterampilan juga ya, tak? Laksanakan tugas. Dan ini yuhibbu. Hati-hati di sini kata-katanya. Innallaha yuhibbu. Allah cinta. Melihat seseorang kamu apabila mengerjakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Dan ini arti dunia itu ada berpisah lawan akhirat. Masa urusan kayak ini. Jadi walau bermasak pian di rumah. Nah ini pulang lah. Menggangan. Menyangai waktu. Kerjakan sebaik-baiknya, Allah cinta, itu yang kita cari. Bukan sekadar masalah suami cinta, anak betah makan di rumah, bukan sekadar itu bonus, itu tambahan. Tetapi dasar orang beriman itu di dunia hasanah, bagian daripada di dunia hasanah, apapun. Sampai kayak, nang kayak ulun seorang, pulang supaya kakari orang aja, contoh akan aja. Beisian majelis taklim kah, beisian pesantren kah, kayak apa supaya kita bujur-bujur semaksimal kemampuan kita kerahkan. Ya katanya mutola'ah kita bujur-bujur dipelajari siapakan bahan-bahan materi macam-macam. Supaya orang nang datang puas mendapatkan ilmu nang bermanfaat. Jangan sekadar datang mendengar omong kosong lalu bulik kada dapat apa-apa, kada ada perubahan apa-apa. Kita diberi Allah ilmu. Atur bujur-bujur kayak apa caranya supaya ilmu ini sampai ke kadada umat Rasulullah ini supaya orang dapat hidayah. Kayak itu makalahan. Jadi orang Islam itu sebenarnya adalah di bidang apapun ini menjadi orang nang berkualitas. Itulah gunanya bahuma kayak itu dia tuh ada ilmunya. Kalau bahuma itu bakabun ada ilmunya, bakabun berdagang ada. Sebenarnya sebaik-baiknya tadi nang di situ mah untung akan bagi orang merasa nyaman. Adapun ketika kita penuh dengan kegagalan-kegagalan, ini asal. Dilajari malah kada akun manusia harik dilajari orang supaya baik ada namanya aku salah ikam gini. Ayo aku mau bilang aja aku bisa aja urus ikam seorang. Kenapa maka kada hendak diperbaiki? Berhasil hendak kalau kita nih sukses hendak kalau di dalam hidup tuh di dunia nih aja nggak dosa kita pandai akhirat dulu hendak kalau kita berhasil apa aja kita gawe berdagang hendak maju dagangannya bahuma hendak hasil pahumaannya an jaka begawi di kantor hendak lakas naik jabatannya. Tetapi kenapa maka imbahnya kita begawian katujo bebarang saja gawiannya hendak tinggi itulah nangaran korupsi tanda itulah nangaran culas tanda itulah nangaran manipu. Bahkan kita bukan itu tujuan kita yang penting bagus. Bilanya sudah bagus, ini insya Allah jaka kaya pegawai tadi, orang lebih dipilih untuk nang dinaikkan karena ini tugasnya baik. Ada nang ini satu mat tinggalakannya urbo pandir aja. Halo, ini jabatannya hendak naik dua, gajinya hendak larang pada orang. Itu kada bujur di dalam agama kita. Wah ini banyak benar bacaannya, jalan nih maaf, jangan pulang nih lah. Banyak benar orang bacaannya pegawai tapi penganggur. Kenapa? Karena memang ini digaji, ini ada beisian jabatan, tugas, tetapi sebenarnya ini kada tapi begawian juga. Kada begawian apa datang ke kantor duduk, kenapakah bepandir pemuka internet, gawian mah, HP, Facebook, bulik, kena, gajinya diterima. Itu pengangguran karena, itu pengangguran. Jadi yang penting waktu kita isi dengan pekerjaan sebenarnya. Walau ibu rumah tangga, betetapas, tapi bagus-bagus, betetapas. Nang digulu baju tu nang hirang tu disikat bujur-bujur. Katiaknya pina kuning lagi baju laki tu di backland. Bukan karena lakinya supaya laki saya enggak ada. Ini Allah memperhatikan kita. Allah katuju kalau kita betatapas sampai bersih. Allah menyikat lantai malap bersih. Itu gawian Nabi. Supaya diperhatikan. Nabi kayak itu gawian Nabi. Nabi itu luar biasa. Nabi itu mencibuk banyu, banyahan banyu ke rumah gasan keluarganya. Nabi yakumu baitahu, Nabi bersesapu. Kayak pun Nabi bersesapu, maulah ratiknya dimasukkan ke bawah meja, ke bawah sopa, ke bawah ranjang. Kada mesti bersih. Walau orang kada melihat, anuakan ke bawah ranjang. Ya Allah kumpulakan, kada tahu juga orang. Ini bukan masalah orang tahu kada tahu, nang penting kelihatan rapi kada, nang penting dasar bersih bujur karena Allah nang memperhatikan kita.
Ini kalau kita tahu tuh ajaran agama Islam tuh kayak tak. Kan nyaman jadinya bila nyenang kakaya ini. Orang Islam itu akan jadi contoh teladan bagi orang lain, bagi seluruh umat manusia. Jadi napa aja nang baik kita lihat itu orang Islam. Ada wah ini masya Allah kadang-kadang orang Islam malah jadi contoh nang kada baik menandak melihat nang ringgat ya lihat di masjid, wisi masjid. Lihat di wisi pesantren menandak tahu bau kami nang bujur. Kenapa? Karena orang Islam kada tahu. Padahal kebersihan daripada iman itu di mana? Garang itu ajaran siapa? Ajaran Islam, ajaran Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, apa? Ajaran Islam. Tetapi kita sendiri kada memperhatikan nang kakain. Nah, lalu orang lain nang ambil sedikit daripada ini, lalu terkena menandak melihat putan nang bersih datangi Singapura, jangan itu ya ulun tahu jawaban. Kenapa? Karena itu mereka berarti mengambil sedikit daripada agama Islam. Pendidikan enggak itu juga kita nah. Sekolahan-sekolahan nah banyak asa wayah ini lah napakah kurikulum napakah ngarannya nya terlalu pintar kalau bahasa guru itu limpat pintar. Limpat pintar tuh bungul pulang aja guru kayak itu sama dengan kata. Banyak kan dilajari lagi murid-murid nah. Ujar ini anu aktif jangarannya supaya siswa aktif beri tugas-tugas saja suruhnya mencari bahan ke perpustakaan suruh mencari bahan di internet kayak itu gurunya bepandiran makanan wadai berukuan becatur bedum. Napa maka kayak ini nih kacaunya sudah nih di mana ilmunya itu kayak apa caranya supaya kita nih jangan mulai jam 8 sampai jam 12 atau sampai jam 2 semaksimal mungkin diisi. Sajam aja nih, sejujurnya nih, sajam nih. Sudah nih kita nih. Berapa banyak ilmu nong yang dapatkan duduk di sini nih. Kenapa? Karena kita kadang membuang-buang waktu. Ada kita di sekolahan tadi tuh kata cuma membuang-buang waktu. Nyaku kehabisan bahan aja, menyetarus saja. Makanya kita ini taruh supaya meningkatkan belajar itu minal mahdi ilallah. Jikalah menuntut ilmu itu mulai dari ayunan sampai kali yang lahat. Kada nang selama jadi murid belajar, imbah sudah jadi guru mengajar, kada kaya itu pendidikan di dalam agama kita. Jadi ulun sampai wayah ini aja nah, taruh saja nengaran belajar tadi itu. Cuma ya lain bang cara belajarnya dah. Kadang-kadang membaca kitab, seorangan di rumah ya kelelah atau mendengarkan di telinga ceramah-ceramah guru membuliki atau ulama-ulama nang lain tuh terus dapat ilmu. Nah, dene tadi beberapa dicacari akan disuruh menyalin apakah diulahkan soal nang supaya nyaknya cibuk kekanakan seorang kawa dahulu guring. Pengangguran sebenarnya itu pengangguran itu bukan ajaran Islam. Pengangguran bukan ajaran Islam. Walaupun arti bagawi kada mesti harus paham gaya kita tadi. Karena tadi ibu rumah tangga itu adalah seseorang nang bukan pengangguran. Karena itu pekerjaan sangat mulia. Dan bahkan seorang santri nang gawiannya belajar bujur-bujur itu adalah satu pekerjaan nang sangat mulia. Bahkan ketika kita di rumah, untung sudah gawian rumah, lalu kita mengambil yasin, lalu kita mengambil dalail, itu adalah gawian yang luar biasa mulianya. Nang arti pengangguran tadi waktu kita dibuang-buang dunia kada akhirat kada. Padahal seharusnya kita isi lawan akhirat itu nang utama atau kita mencari dunia nang gasan akhirat. Nang diisi dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Kada usah sampai tang hari kalau lah. Mimpi benar aja tadi sampai tang hari kada tahu apakah artinya. Mimpi untung pengajian para seolah melihat jam 12 lewat sedikit ini jam 11 lewat sedikit tanya kadingat ulun membawa ada pengumuman sebujurannya dari panitian jom kita bawa pengumumannya siapa hendak mengumpatakan mendak itu nang pian lihat di situ telah bangunan nang hanyar tadi karena kita kada mayo kelasnya tahun ini harus ada artinya kurang lebih setengah tahun lagi lah tahun yang akan datang pendidikan kita kelas 3 sudah kelas 1-nya kada tahu lagi kita kada kawa memperkirakan karena mantuk 3 kelas 4 kelas kada tahu bisa 5 6 kelas wallahu alam kada tahu yang akan datang nah pina makin banyak nang bertambah banyak sudah dan jadi mau kada mau dalam tempo setengah tahun ini kita harus menuntung akan itu bangunan nang ada jadi ini insyaallah satu mat lagi kita hendak pulang 2 tingkat siapa hendak mau umpatakan baik nukar samin kah, nukar besi nyata dan lain-lain itu bisa berhubungan lawan panitia ulun kada kawa merinciakan kada hafal lagi nah, jadi misal tapi kada bapak juga sama mampu-mampu boleh aja juga kada nang dibatasi
Kan misal samen kada salah 65.000 sat-sak aja. Aku aja kada kawa 65.000, aku handak 5.000-nya aja. Ya kayaknya dikumpulkan jadi 65 lawan nang lain tukarakan. Jadi bisa aja. Cuma amun handak nang saurangan tadi ada tuh rinciannya besi nang ukuran sekian, besi ukuran sekian ada harganya itu lawan panitia. Silakan datangnya. Dan itu sama aja lawan nang tanah nang dahulu kada lain gesan gesan agama kita. Dan bagi kita masing-masing ini gesan amal jariah kita. Dan mudah-mudahan rajaki kita diluasakan oleh Allah. Dan kemudian imbas sudah luas, tapi nya pula dibukakan dada kita untuk menggunakan rajaki ini sesuai lawan suruhan Allah. Dan jadi kita meminta, ya Allah berikanlah kami rezeki nang halal nang banyak dan tolongilah kami menggunakan harta ini sesuai dengan perintahmu, ya Allah ya Rabbal Alamin. Ala hadiniyat wa ala kulli niyatin shalih wa hadratin Nabi al-Fatihah.